Hai Bun, Mak Piti mau bikin cemilan kriuk-kriuk atau ide jualan nih. Sangat cocok dicemil untuk bulan puasa nih, habis sholat tarawih nih Bun. Ini dari singkong yang udah direbus, kemudian kita potong-potong tipis-tipis. Lalu kita goreng di minyak goreng yang panas, jadi cepet kering ya Bun ya. Kalau sudah digoreng sampai kecoklatan seperti ini, kita taburi serbuk bumbu ini yang udah jadi ya Bun, beli kemasan di warung. Lalu kita ratakan, bumbunya bisa sesuai selera, dikit aja nggak apa-apa, banyak juga nggak apa-apa, sesuai selera ya Bun ya. Ini cocok banget dicemil di rumah atau jadi ide jualan nih Bun. Modal kecil tapi hasilnya lumayan. Ya, kita orak-arik seperti ini biar merata ya Bun ya. Nah, kayak gini nih hasilnya. Kalau udah merata, kita sajikan untuk keluarga di rumah. Semoga keluarga di rumah suka dan selalu diberi kesehatan dan kebahagiaan. Terima kasih udah selalu support video-video Mak Piti. Terima kasih juga sudah menonton ya Bun ya. Ditunggu like, comment, and subscribe-nya. Bye.